Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyuti subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berada di masjid ini, ketahuilah bahwa ianya dengan izin Allah. Daripada panggilannya Allah. Dan daripada pilihannya Allah. Dan Allah taala memanggil kita ke rumahnya untuk memuliakan kita. Jika kita ke rumah orang yang mulia, pasti kita akan mendapat kemuliaan. Dan tiada yang lebih mulia daripada Allah. Dan tiada yang lebih kaya daripada Allah. Dan kita bukan pergi ke rumah orang yang fakir. Dan kita ini adalah yang fakir sebenarnya. Kita sebenarnya yang fakir yang memerlukan. Tak kiralah kita orang muslim atau non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, kalian semua memerlukan kepada Allah. Jika kamu fakir, kamu memerlukan, kamu datang kepada orang kaya, orang kaya akan memberikan kamu kekayaan. Dan kita datang ke rumah Allah Ta'ala dalam keadaan kita kefakiran. Kita mengharapkan pemberian daripada Allah SWT. Kita memerlukan mengharapkan Allah Ta'ala pemberian daripada agama ini. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemberian akhlak. Kita memohon Allah Ta'ala kecukupan dan kekayaan kepada kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bila kita selesai melakukan solat, ketahuilah ia satu nikmat daripada Allah. Jika Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang fardu, maka ketahuilah kita ini ada nilainya di sisi Allah. Jika Allah Ta'ala menyintai kalian, maka dia tidak akan mengazab kalian. Dan bagaimana untuk mendapatkan kecintaan Allah? Banyak cara-caranya. Dan yang paling besar, mengikut jalan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam firman Allah Ta'ala, dalam firman yang maksudnya, maka ikutlah aku, yakni Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan menyintai kalian. Inilah balasan orang yang menyintai kepada yang dicintai. Yang menyintai itu Allah. Yang dicintai olehnya itu Rasulullah SAW. Siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan memuliakannya. Jika orang memuliakan orang yang kita cinta, bukankah kita memuliakan orang tersebut juga? Kita yang akan memuliakan orang tersebut. Kerana orang itu memuliakan orang yang kita cinta. Kita ini baru makhluk. Dan jadilah kekasih Allah Ta'ala itu kecuali baginda SAW. Yang teragung daripada yang dikasih oleh Allah Ta'ala adalah Sayyidina Muhammad SAW. Jika kita menyintainya, maka Allah Ta'ala akan menyintai kita. Jika kita berselawat kepada beliau, Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita. Kerana Allah Ta'ala menyintai baginda itu, tiada lagi kecintaan seperti kecintaan dia kepada baginda. Jika kita ada orang yang kita suka, kita cintai, orang itu memuliakan orang tersebut, kita pasti akan memuliakannya juga. Bagaimana Allah SWT? Dan Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menyintai orang yang mengikut jejak langkah baginda SAW. Jadi Nabi SAW mohonkan apa daripada kita? Pertama, untuk kita beribadah kepada Allah dan akhlak yang mulia.
dunia dan akhirat. Man ta'adzab innama ta'adzaba ma'a nafsihi. Sebenarnya kalau kita beradab, itu kebaikannya kembali kepada diri kita. Man akram innama akrama nafsihi. Sebenarnya bila kita muliakan orang, kita muliakan diri kita. Sungguhnya kalau kita memuliakan orang dan kita memberikan sesuatu. Kita berikan fulan dengan bilangan yang tertentu. Kita beri siapa sebenarnya? Zahirnya kita beri fulan tersebut. Hakikatnya sebenarnya kita berikan diri kita sendiri. Kita berikan diri kita pahala. Kita mendapatkan pahala daripada Allah, kecintaan daripada Allah. Siapa yang buat amal soleh? Untuk dirinya. Dan orang yang membuat kejahatan ke atas dirinya. Sebenarnya kita beramalan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya bila kita menekan orang lain, tak selayaknya kita berasa takabur. Kerana faedahnya kembali kepada kita. Adakah kita buat baik, faedah kembali kepada diri kita. Kemudian kita bertakabur, rasa bangga dan sebagainya. Dan orang yang melakukan keburukan kepada orang lain sebenarnya pun melakukan keburukan kepada diri. Jadi aku mengatakan dia sangat gembira dapat solat dengan kita semua, dapat hadir pada hadrah. Walau lam yakun min fa'id al-hudur al-hadrah illa hudur al-salat ni'ma kibir. Kam min insan law ma had al-hadrah mungkin man yahdhur hana ma yusalli hana ma yusalli fi waqt hadha. Jadi Habib mengatakan cukuplah untuk kita solat jemaah sekarang ini. Kelebihan hadrah itu mungkin kalau tak hadir hadrah mungkin tak dapat solat jemaah macam gini. Law lam yakun min fa'idatiha illa an hadarna salat al-maghrib lakadha. Kalaulah tidak ada kelebihan hadrah itu kecuali dapat kita solat maghrib berjemaah ini, cukuplah faedah tersebut. Namun faedahnya sebenarnya lagi banyak. Kita berkumpul, kita berkasih sayang, kita mengingati Allah, kita bersama kepada Nabi SAW, kita mengingati Allah, kita baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah. Wajana fil hadith al-hadra bil-khusus. جاء بعض الحديث من قال يوم الثلاثاء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله سبع مرات كل ثلاث مرات كفاه الله من البلاء من الثلاثاء إلى الثلاثاء في بعض الحديث. Disebutkan dalam hadis, baca yang telah dibacakan tadi dibaca 7 kali atau 3 kali Allahumma ya kafir bala, sehingga akhirnya dibacakan dan diselamatkan daripada bala, daripada selasa tersebut kepada selasa yang akan datang. Hadhi ni'mah kabir. Itu kan nikmat yang besar. Alhamdulillah ala hadhi ni'mah. Nasallahu yadhim alaihi wa alaihi. Kita mohon Allah Ta'ala menjadikan nikmat ini terus menerus kepada kita. Allahumma ghfir dhunubana wa ssir ayubana wa sahhil maqlubana wa kulli hawaijina. Tub alaina wal hadirin tawbatan nasuha. ذكر ما جسما وقلبا وروحا ذنوبنا ذنوب ابائنا ذنوب امهاتنا ومن لحق علينا واسعدنا في الدنيا والاخره واصلح وكون اعمارنا واشفي امراضنا وعاف مبتلانا ووسع ارزاقنا ووسع اخلاقنا وقوي ايماننا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.